Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi ورزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين أما بعد الحمد لله بشكر kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat kita sama-sama pada malam ini menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya meneruskan pembacaan kitab Sayrus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih lagi di bawah tajuk faedah bergaul ataupun bercampur dengan manusia. Bercampur dengan manusia ini juga ada syarat-syaratnya. Pada pengajian yang lepas kita membahaskan berkaitan tentang kelebihan beruzlah. Beruzlah. Kerana beruzlah itu banyak juga kelebihannya. Sebagaimana yang disebut oleh seorang ulama yang terkenal daripada Sabit Al-Bannani rahimahullahu taala berkata, "Balaghani annal 'afiyata asyaratu ajza." Telah sampai kepada aku bahawa sesungguhnya afiat ini ada 10 juzuk. Afiat ni ada 10 juzuk. Kalau kita selalu sebut sihat wal afiat, tapi afiat ni dalam Islam ada 10, dia kata. Tis'atun fis sukut. 9 daripada 10 ialah diam. Wan diam ni dia afiat. Banyak cakap, banyaklah salah dia. Kerana banyak cakap, banyak bergaduh. Kerana banyak cakap, menyebabkan kita ini tidak disukai oleh orang. 9/10 ialah as-sukut. Wa wahidatun fil firar minan nas. Satu daripadanya, lari daripada manusia. Maknanya beruzlah. Beruzlah. Tak sangat bercampur dengan manusia. Ni afiat insyaAllah. Banyak bergaul, banyaklah kesibukan dia. Wal ibadatu, wal ibadah pula, asyratu ajza. Ibadat ini ada 10 juga bahagiannya. Tis'atun fi talabil ma'isyati. 9/10 ialah mencari rezeki. Talabul ma'isyah, menuntut kehidupan, mana mencari rezeki. Oleh sebab itu terpaksa bergaul. Kenapa? Kena nak cari rezeki. Cari rezeki ini ibadat. Oleh sebab itu, ketika cari rezeki ini, dia ada adab-adabnya yang kita akan bahas sebentar lagi menerusi kitab-kitab. Wa wahidatun fil ibadati. Dan satu daripada 10 tadi, iaitu beribadat. Beribadat. Jadi, walaupun kita bergaul, bercampur dengan manusia, maka kita jangan lupa bahawa di sana ada batasan-batasannya dan ada garis panduan yang telah digariskan oleh Islam yang perlu dipatuhi. Dia kata, perlu dipatuhi. Kita tengok kitab-kitab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid-daraini amin. Faedah yang kedua. Dan kedua, faedah bercampur dengan manusia itu
memberi manfaat akan manusia. Ha, bila kita campur dengan orang, kita boleh memberi manfaat. Kalau kita ada kelebihan dari sudut ilmu, maka kita mengajar orang, orang dapat manfaat. Kalau kita seorang peniaga, kita memberi manfaat kepada orang, orang boleh berjual beli dengan kita. Kalau kita seorang yang pandai bertukang, maka kita boleh beri manfaat. Orang nak buat repair rumah dan renovation, semua kita boleh. Orang pandai dari sudut tukang besi, boleh beri manfaat pula. Ha. Kalau bercampur dengan orang ni, di antara kelebihan, boleh memberi manfaat kepada orang. Dan boleh mengambil manfaat daripadanya. Dan juga boleh mengambil manfaat daripada orang lain. Kalau tak bercampur, macam mana kita nak beli belah? Macam mana kita nak tahu maklumat-maklumat? Ini bercampur. Ha. Contoh dia kata, seperti ia memberi manfaat akan manusia dengan hartanya. Memberi manfaat dengan harta yang ada. Dia boleh tolong orang, dia boleh bersedekah, dia boleh beri hadiah, beri apa-apa sumbangan. Atau dengan badannya, ataupun dia beri pertolongan dengan kederat yang ada. Yang tiada dapat ia demikian itu, melainkan dengan bercampur dengan manusia. Terpaksa bercampur. Ha. Kalau tidak, tak boleh dapat benda tu. Ha, bolehlah bercampur kadar hajat. Ha? Kadar hajat. Kadar hajat. Kerana menyampaikan hajat orang yang muslimin itu sangat besar pahalanya. Ha, barang siapa yang menyampaikan hajat orang Islam, maka besar pahalanya. Dia kata. Ha, besar pahala. Kita bercucuk tanam, dengan hasil tanaman kita, contohnya, boleh orang lain mendapat manfaat. Kerana para Nabi alaihissalatu wassalam juga bekerja dan memberi manfaat kepada orang lain. Contohnya, disabdakan oleh Nabi SAW, alaikum bil bizzi, lazimilah diri kamu dengan bertenun ataupun dengan dengan kain kapas, dengan kapas. Fa inna abakum Ibrahim alaihi salam kana bazzazan. Adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau berniaga kapas. Mana beliau berniaga kain kapas. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam juga bekerja. Begitu. Begitu juga Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bi Allah Sulaiman alaihi salam dan termasuklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ianya bekerja kerana memberikan manfaat. Ha. Memberi manfaat kepada orang lain. Ha. Dan orang lain dapat manfaat daripadanya. Ini adalah merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fataha ar-rajul 'ala nafsihi baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba al-faqr." Tidak Allah, seseorang lelaki itu membuka atas dirinya satu pintu meminta-minta, melainkan Allah bukakan pintu kefakiran baginya. Islam tak suruh meminta. Ha. Islam suruh bekerja. Jadi kita bekerja dapat manfaat, dan juga orang dapat manfaat di atas pekerjaan kita. Ni Islam. Islam tak boleh, tak suka kita lepak kat masjid, lepak je. Baring tidur, baring tidur. Ambil uduk semayang. Bang, tak ada kerja. Lillah dia. Rezeki daripada Allah, Syekh. Rezeki daripada Allah. Islam suruh begitu. Tak. Pergi lepak kat masjid. Tinggal anak bini, contohnya. Tak boleh. Kita ada tanggungjawab. Islam tidak membenarkan umatnya melepak-lepak tentu arah kerana membuang masa. Islam mengingatkan kepada kita, wal asri, demi masa. Setiap masa kita ini perlu dimanfaatkan. Barang siapa yang mensia-siakan masanya, maka ia telah khianat, dan dia akan ditanyakan setiap masa yang telah dihabiskan tanpa manfaat, sebab Allah telah bersumpah dengan masa. Oh, begitu Islam ni. Islam. Kalau orang Islam faham,
orang Islam lebih maju. Tapi ramai orang Islam yang lepak sana, lepak sini, buang masa, minta sedekah, minta bantuan, begitu. Sedangkan badan sihat, badan sihat, boleh bekerja. Ini yang ditegaskan oleh Tuan Syekh. Sama balik kita kata, orang yang bertasawuf bukan orang yang kaki lepak dekat masjid. Orang bertasawuf dia bekerja mengikut hajat. Habis kerja ibadat, begitu. Dia perlu kerja, dia kerja. Oleh sebab itu Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, seorang ulama tasawuf yang alim, ketika mana pemerintah melantik beliau menjaga harta wakaf di Mesir, maka beliau telah membekukan bantuan kepada fakir, kepada ahli-ahli sufi yang duduk di masjid. Sebelum ni geng-geng sufi ni dia jadi lemak, duduk masjid dapat bantuan Baitul Mal, kira berzikir je. Duduk masjid. Al-Imam As-Suyuti seorang ulama yang alim dalam ilmu hadis, dan beliau juga ulama sufi. Beliau terus membatalkan bantuan tersebut, mengamuk geng-geng tarekat, geng-geng sufi ni. Dia kata Imam Suyuti ni tak guna. Imam Suyuti kata bukan ini yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau kamu setiap hari nak minta bantuan Baitul Mal, Baitul Mal ni lah harta orang Islam yang kamu lepak kat masjid, daripada pagi sampai subuh, daripada subuh sampai ke subuh besok tak keluar daripada masjid. Ini bukan Islam. Tak ada dalam sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sejarah itu, mana tempat-tempat ni tidak diberikan bantuan, pandai pula bekerja. Ini berlaku di negara Mesir, iaitu Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Sambung balik kita kata, qala al-musannifu rahimahullahu taala, kita tolong orang Islam maka hukumnya besar pahalanya, dan adalah yang demikian itu terlebih besar pahalanya daripada duduk bersunyi daripada manusia dengan berbuat ibadat yang sunat yang dikerjakan oleh orang abid yang dibangsakan kepada zahir badannya. Kalau duduk harap bantuan orang, harap bantuan orang, macam saya pergi ke Pulau Besar, saya tanya, bang, kerja apa sini? Tak ada kerja. Macam mana makan? Dia tunjuk dekat tu, dia pun takkan ada macam ada tempat kantin dalam tu, tempat makan. Roti ada, kopi ada, dia kata bancuh sendiri. Berapa tahun dah sini? Lebih kurang 6 tahun. Tak ada kerja, harap bantu orang. Pergi duduk atas bukit tu pakai serba hitam, pergi berzikir. Orang sembahyang Jumaat, tak sembahyang Jumaat. Dulu mana ada masjid dalam tu? Sekarang pun dah tak operasi. Adakah itu Islam? Selama 6 tahun duduk situ, harap bantuan orang saja. Imam Suyuti sebut, dan Imam juga Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut, mencari rezeki itu adalah terlebih baik. Ya. Kerana itu adalah merupakan sunnatullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan isti'fafan 'adil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi ba'athahu Allahu yawmal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri." Barang siapa yang mencari rezeki yang halal di muka bumi Allah, kenapa? Kerana mengelakkan daripada meminta-minta kepada orang lain. Apa tujuan dia mencari rezeki? Wasa'yan ala ahlihi, kerana nak memberikan nafkah kepada ahli keluarga. Wa ta'attufan ala jarihi, kalau boleh bantu pada jiran-jiran dia bekerja ni, boleh membantu mana-mana orang yang berhajat. Ba'athahu Allahu yawmal qiyamah, Allah akan bangkitkan ianya pada hari kiamat, mukanya lebih bersinar daripada bulan purnama. Ini Nabi SAW beritahu. Wa man talaba dunya halalan, tapi barang siapa mencari dunia walaupun halal, mukasiran, banyak nak membanyakkan harta, wa mufakhiran, dalam keadaan berbangga-bangga, wa muraian, kemudian riak, laqiyallaha yawmal qiyamati wa huwa alaihi ghadbanu, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka. Cari rezeki
lillahi ta'ala. Bukan kerana nak berbangga-bangga, bukan nak mengumpulkan harta ni banyak, tetapi di atas dasar untuk tolong orang, maka pahalanya amat besar, kata Tuan Syekh tadi. Sama balik kitab-kitab. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Tetapi jika ia sunyi dengan masyghul dengan ibadat yang menyukakan hatinya dan menyucikan akan dia seperti ia masyghul dengan ibadat jana amal dengan hati dan meninggalkan mengekalkan zikrullah dan membanyakkan akan dia dan pada membanyakkan amal pekerjaan yang di dalam batin yakni dalam hati dan membanyakkan aurat seperti yang dilakukan oleh orang ahli tariqah dan ahli sufi itu, maka iaitu terlebih afdal. Tuan Syekh kata kalau dia duduk di rumah, rezeki dah ada, cukup untuk dirinya dan ahli keluarga, tak ada keperluan dia nak campur dengan orang lain. Kita ni tak campur, tak sihat badan. Begitu. Kalau duduk rumah, macam nak demam je. Mesti nak jumpa kawan. Hamba Allah ni, dia bersunyi-sunyi dalam keadaan memasyghulkan diri dengan zikir. Memasyghulkan diri dengan zikir. Memasyghulkan, menyibukkan diri dengan beribadat dan membetulkan hati. Afdal dia. Afdal. Eh? Kalau cari, pergi cari rezeki, tapi jadi tak jadi sibuk dengan orang. Makan sana, pergi jual makan sana, orang ni ajak makan sana, pergi pula. Udah makan, orang ajak makan sate, pergi makan sate. Pergi pula makan sana, makan sini, sibuk. Balik pukul 12 tengah malam. Kerja tak seberapa. Mana lebih afdal? Maka lebih afdal bersunyi. Lebih afdal bersunyi. Kalau ada dah cukup, maka bersunyi itu terlebih afdal jika ada zikir. Oleh sebab itulah Al-Imam Junayd Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, At-turuqu masdudatun. Jalan menuju kepada Allah ini ianya adalah tersumbat, tertutup, masdud. Bahasa Arab sebut masdud. Contohnya hujan lebat, kalau di negara Arab ni, kalau hujan dia sikit, banjir. Sebab apa? Longkang-longkang dia masdud. Ini. Arab selalu sebut masdud, masdud. Ini. Mana sumbat-sumbat. Sebab jangan hujan, bila hujan habislah. Pasir-pasir, debu-debu ni menjadi selut. Habis masdud. Istilahnya ialah masdud. At-turuqu masdudatun, jalan-jalan semua telah tertutup. Illa ala man iqtafa asar rasuli sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni jalan tertutup terus nak menuju ke hadrat Allah Taala melainkan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ikut Nabi ialah berzikir, contohnya beribadat. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diamalkan oleh ulama-ulama tasawuf. Dia kata ulama-ulama tasawuf, kata Harisah radhiyallahu an, saraftu nafsi anid dunya wa ashartu laili wa azma'tu nahari. Tengok ni, saraftu nafsi anid dunya, aku uruskan diriku ini jauh daripada dunia. Fa ashartu laili, pada waktu malam aku bangun beribadat. Wa azmatu nahari, pada waktu siang aku dahaga, makna aku berpuasa. Ini ahlus sufi, ahlus sufi, ahli tariqah yang betul, ahli tariqah yang benar, mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita lalai, maka itulah yang menyebabkan ramai orang masuk neraka. Sebagaimana kata Imam Junayd Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, al-ghaflatu anillahi ta'ala asyaddu min dukhulin nar. Lalai daripada ingat Allah ini bersangatannya, asyaddu, itulah yang paling dahsyat, min dukhulin nar, daripada masuk neraka.
Kerana lalai inilah masuk neraka. Oleh sebab itu, disarankan dalam kitab kita ini, jika ia sunyi daripada masyghul dengan ibadat yang menyukakan hati, dia sibuk untuk membetulkan hati dia dan sibuk untuk menyucikan dirinya dan sibuk dengan berzikir dan membaikkan dirinya, itu afdal. Itu afdal. Kenapa? Kalau dia bercampur, dia menyebabkan dia jadi lalai, dan lalai ini punca yang paling banyak orang masuk neraka. Maka dengan dia mengasingkan diri, dia banyak berzikir dan ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu anugerah kepadanya, merasakan keseronokan beribadat. Bila campur dengan orang, dia rasa tak seronok. Tapi kalau dia dapat menyendiri beribadat, merasakan satu kelazatan yang tidak terhingga. Allahu akbar. Kita belum sampai satu hari tak keluar, kena tengok juga telefon. Satu hari tak tengok telefon, cuba kita tengok orang kita ni. Sambil tunggu traffic light pun, kena tengok juga handphone. Itu yang jadi lambat. Subuh-subuh, pagi-pagi. Pagi-pagi nak pergi hantar, pagi-pagi nak hantar anak ke sekolah, nak pergi pejabat. Apalah ada handphone. Pakat semua tengok. Lampu dah hijau. Tak boleh pisah. Apa faedah dia tengok? Saya pun tak tahu apa faedah. Adakah orang hantar mesej pagi-pagi? Adakah apa perkara penting? Belum masuk pejabat lagi dah. Belum lagi pula masuk sekolah. Tengok. Seolah-olah tidak boleh dipisahkan. Zikir. Masalah nak berzikir. Allahu Akbar. Kita kalah dengan handphone. Kalah. Kalah dengan handphone. Banyak membuang masa dan banyak menghabiskan masa sedemikian rupa, maka kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Kenapa? Bukan banyak berzikir, bukan banyak menyebut nama Allah, tapi banyak mengingatkan benda yang lain. Oleh sebab itulah, Imam Junayd al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Imam Junayd al-Baghdadi, man futiha ala nafsihi babu niyatin hasanatin fatahallahu alaihi 70 baban min at-tawfiq. Barang siapa yang dibukakan oleh Allah hatinya pintu niat yang baik. Kalau di antara kita ni Allah bukakan niat yang baik pada diri kita. Niat baik aje. Niat dia buat ni. Sesungguhnya Allah telah membukakan ke atasnya 70 pintu taufik. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Oleh sebab itu, perbaharui niat. Mesti niat baik. Bermula daripada bangun tidurlah sampai bila pun, niat ni mesti ada niat nak buat baik. Karena bila kita niat buat baik ni, Allah bukakan pintu. Orang ni ada niat buat baik, bermakna Allah telah membukakan kepadanya 70 pintu taufik daripada Allah. Tapi waman futiha ala nafsihi babu niyatin sayyiatin. Barang siapa yang dibukakan ke atasnya pintu jahat, pintu nak buat benda maksiat, buat benda-benda jahat, fatahallahu alaihi sab'ida baban minal khazlani haitsu la yash'uru. Nasai Allah akan buka pintunya 70 pintu yang menggelincirkan dirinya sedangkan dia tak sedar. Jangan ada niat nak buat benda tak elok. Jangan ada niat dalam hati ini nak buat benda maksiat. Kadang menyebabkan kita akan tergelincir dan ketika itu kita tak perasan kita sebenarnya tersasar daripada ajaran Allah. Oleh sebab itulah, sibukkan dengan berzikir, sibukkan dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok bila seorang ulama yang soleh, Allah pelihara dia. Contohnya Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali Allah. Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, satu hari dia berkata, madattu laylatan rijli fi mihrabin. Madattu laylatan, satu malam aku melunjurkan
rijli kakiakum fi mihrab. Di mihrab macam kita sekarang ni kan, lunjuk kaki menghadap kiblat. Fahatafa bi hatifun, tiba-tiba terdengar suatu suara berkata, man yujalisul muluka yang bagi lahu an yujalisahum bi husnil hadab. Orang yang duduk di hadapan raja sepatutnya ia duduk di hadapan raja ni bi husnil adab, iaitu sebaik-baik adab. Tadi kita berzikir, kita baca Quran, kita semayang, kaki lunjur menghadap kiblat. Cuba lunjur depan raja. Kurang ajar. Kita tempat kita bermunajat, kita sujud, situ letak kaki. Terdengar suara terus mengingatkan kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Sehingga beliau berkata, lam azal salasina sanatan kullama aradtu an azkurallaha atamadu wa aghsilu lisani ijlalan lillahi an azkurahu. Aku sentiasa lebih daripada 30 tahun, lam azal salasina sanatan, 30 tahun ni mana lama lah, sentiasalah aku tiap kali aku nak berzikir, aku berkumuh dan aku membasuhkan lidahku kerana memuliakan Allah ketika mana aku nak menyebut namanya. Ada Jeffrey begitu, nak berzikir kumuh dulu. Ni nak cakap dengan orang besar, siap kumuh, tak ada bau, takut nanti kalau cakap tiba-tiba raja kerana budak busuk. Ini depan Allah menyebut kalimah Allah, menyebut kalimah tayyibah. Abu Yazid Al-Bustami berkata, aku tidak akan menyebut nama Allah melainkan aku sudah berkumur, melainkan aku sudah membasuhkan lidahku. Allahu Akbar. Ijlalan. Nampak ni? Itu sebab Allah muliakan dia. Araftullaha billah. Aku kenal Allah dengan pertolongan Allah. Kita Allah tolong kita banyak dah, tapi tak kenal-kenal Allah juga. Araftullah billah. Aku kenal Allah dengan pemberian yang ni rezeki yang Allah berikan. Bi'ta'illahi rizqi. Dengan pemberian Allah kepadaku. Dengan kesihatan yang Allah beri kepadaku. Kenapa orang tak kenal Allah lagi? Sedangkan kata Syekh Abu Yazid Bustami, araftullah billah. Aku kenal dengan Allah, aku kenal Allah dengan Allah. Dengan apa? Dengan pemberiannya. Kesihatan yang diberi. Nikmat kesihatan. Nikmat boleh tidur. Nikmat boleh makan. Nikmat boleh minum. Allah macam-macam lah. Tak tersenarai. Tak kenal Allah juga lagi. Allahu Akbar. Wa araftu madunallahi binurillah. Aku kenal lain daripada Allah dengan petunjuk Allah. Aku kenal ini adalah dunia, ini benda yang tak baik, dengan nurullah, iaitu dengan cahaya Allah, cahaya hidayahnya kepadaku. Siapa ni? Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Sama lagi kita qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, dan membanyakkan akan dia, dan membanyakkan amal pekerjaan di dalam batin. Banyak mengingatkan kepada kita, kita bersunyi-sunyi ini membaikkan hati kita, membaikkan hati supaya kita rasa ikhlas, supaya rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang wali Allah Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari rahimahullah taala berkata, la mu'ina illa billah. Tak ada yang boleh memberi pertolongan melainkan Allah. Wala dalila illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang boleh menunjukkan kita melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ulama sufi. Allah, Rasul.
takkan berpisah. Siapa kata ulama sufi sesat? Allah Rasul. Yang ikut ialah Allah dan petunjuknya Rasul. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, itulah diikut. Itulah yang disebut oleh seorang wali Allah yang bernama Sahal. Yang disebut oleh ulama Sahal ini sampai kepada kedudukan syuhudul qalbi nama dia. Maqam kedudukan syuhud, mata hati ini sentiasa ingat Allah. Memandang kepada kebesaran Allah, memandang kepada kehebatan Allah. Allah Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah taala. Wala zada illa taqwa. Tidak ada bekalan yang terlebih baik melainkan taqwa. Wala amala illa sabru alaihi. Tidak ada satu amalan yang terlebih baik melainkan sabar ketika melakukan ibadat. Sabar melakukan ibadat solat. Nampak ni? Sabar jaga rukun, sabar jaga sunat, sabar jaga khusyuk. Allah. Sabar daripada melakukan perkara makruh. Itu solat. Sabar ketika ambil uduk, jagakan mana sunat, tinggalkan benda makruh, sentiasa ingat Allah, semua sabar. Kalau tak sabar, habis sekadar zahir sahaja ambil uduk. Sabar ketika berzikir, menyebut nama Allah, sehingga memberi kesan zikir itu kepada dirinya. Sabar menyebut subhanallah, subhanallah, bukan subhanallah, 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 subhanallah. Sabar menyebut nama yang diagung-agungkan. Sabar menyebutnya subhanallah. Sabar membaca ayat-ayat Allah, merasakan rindu nak bertemu dengan Allah. Walaupun tak nampak Allah, cukuplah dengan baca ayat Allah ini, merasakan kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Membaca dengan merasakan kerinduannya dengan Allah, nak bertemu dengan Allah. Sabar. Ini disebut oleh Syekh Sahal At-Tustari. Di antara kata-kata hikmah Syekh Sahal rahimahallahu ta'ala, An-nasu niyamun, manusia ni umpama orang tidur. Fa idza matu intabahu, tapi bila mati besok baru dia tersedar. Dah mati besok baru dia tersedar. Fa idza nanamu lan tanfa'hum an-nadamatu, tapi kalau dah menyesal di akhirat tak memberi manfaat penyesalan itu. Biar menyesal di dunia sebelum mati. Syekh menyebut, man ahabba an yattali an-nas ma bainahu wa bainallahi fahuwa ghafilun. Barang siapa yang suka manusia tengok dia, bahana dia ni orang lalai. Kita kalau buat sesuatu nak bagi orang tengok juga, nak bagi tahu orang tahu. Ya. Macam orang sekarang makan pun masuk dalam WhatsApp, masuk dalam Facebook. Ha. Makan pun. Ha. So mana nak masuk, nak bagi orang bagi sedap lah, tak ajak ke kami, macam-macam. Adakah ini manfaat? Tak ada manfaat, tak ada manfaat. Semua nak masuk. Kalau keluarga lain, orang lain pun tahu, tak ada manfaat. Kita telah banyak membuang masa yang tidak memberi manfaat. Nak tunggu komen orang, tunggu bagi orang, bagi apa pun, maka dia tertunggu-tunggu. Oh, Jeffrey ni tak ada kata apa lagi ni, begitu. Tertunggu-tunggu, fahuwa ghafil, maka itu orang lalai. Hayatul qulub allati tamutu, hati yang mati, dia kata. Nak cara hidup dia, bizikril hayyil ladzi la yamut, iaitu dengan menyebut nama. Dah mati, siapakah yang boleh hidupkan hati ini? Allah. Maka panggillah nama Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Yang berdiri dengan sendirinya, tidak ada bantuan apa. Aku ini memerlukan bantuanmu, Ya Allah. Aku memerlukan pertolonganmu, Ya Allah. Aku memerlukan hidayahmu, Ya Allah, untuk terus beribadat kepadamu. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya lagi. Dan membanyakkan aurat. Dan membanyakkan zikir. Dan membanyakkan zikir. Apa-apa zikir lah. Zikir yang boleh memberi manfaat kepada kita. Kalau kita sudah menjadi
sebati dengan zikir yang ada, tak payah tukar-tukar. Jangan pula datang Tok Syekh pula masjid ni, hari ini saya ijazahkan amalan ini. Wah, bakat semua kata saya dapat ijazah, masuk dalam Facebook, dapat ijazah. Besok pula datang pula Tok Syekh lain dapat ijazah. Oh, saya sudah dapat ijazah. Bangga dengan ijazah. Ijazah ini. Melambat-lambat ijazah. Amal ada? Habuk, tak ada. Tak ada manfaat. Berbangga dengan ijazah. Berbangga dengan sanad. Yang dipandang oleh Allah bukan sanadnya. Yang dipandang oleh Allah bukan ijazahnya. Tapi yang dipandang oleh Allah ialah amalannya. Sebaik-baik amalan walaupun sedikit tapi istiqamah. Oleh sebab itu Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari telah menyebut dalam kitab Tajul Arus, jangan jadi seperti orang menggali perigi. Dia gali-gali kan? Gali-gali dan empat kaki dia gali. Tak terbit-terbit juga air. Wah, dia kata sana tanah rendah, gali sana. Gali sampai 6 kaki, tak terbit lagi air. Oi, tak ada ni. Tengok sana, ini tanah lembap ni. Gali, tak terbit. Tapi hamba Allah ni, dia istiqamah. Dia gali, dapat air. Itulah umpama orang zikir. Jangan zikir Syekh ni pula 2-3 bulan baca. Datang pula Tok Syekh pula lain. Wah, tukar zikir pula ni. Kan? Oh, dia rasa tak apa-apa. Oh, orang kata ini hizib ni power. Bagus. Inilah sinarai dia punya fadilat-fadilatnya. Dia diamalkan oleh wali. Karamahnya begini. Dapat ijazah, tukar pula. Tahun depan pula datang Tok Syekh lain pula. Tukar. Inilah disebut oleh Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus. Umpama orang yang menggali perigi. Lama tak dapat apa. Tetapi mereka yang istiqamah, kalau kita istiqamah lepas sembahyang baca surah Yasin, kemudian kita tak tinggalkan baca suratul Mul, kita tak tinggal membaca suratul Kahfi, kita tak tinggal membaca suratul Waqi'ah. Istiqamah Allah berikan di atas keikhlasan kita. Kita berzikir lepas sembahyang, sentiasa zikir, Allah beri di atas keikhlasan kita. Sehingga kita gali-gali, Allah akan beri. Azan ya. Allah.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan membanyakkan aurat, membanyakkan wirid seperti yang dilakukan oleh orang ahlu tariqah dan ahlu sufi itu, maka iaitu terlebih afdal daripada memberi manfaat dengan yang demikian itu, dan terlebih afdal daripada berbuat ibadat yang sunat yang dibangsakan kepada zahir badan itu. Syekh Ibn Atta'illah Sakandari rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim. Kita biasa dengar kitab beliau yang paling masyhur, Al-Hikam, Al-Hikamul Atta'iyah, kata-kata hikmah. Syekh Ibn Atta'illah Sakandari, nama beliau ialah Tajuddin Ibn Atta'illah Sakandari. Ulama kata betul pemberian Allah sungguh kat dia. Atta'illah, pemberian Allah. Betul. Naam huwa min Atta'illah. Beliau adalah di antara pemberian Allah. Kitab Hikam yang dikarang begitu manfaat dan berkat sehingga seluruh dunia membaca dia. Termasuklah negara kita. Kita bukan orang Arab, tapi kitab itu telah diterjemah macam-macam jenis bahasa. Termasuk Syekh Pulau Manis yang mengarang, menterjemahkan kitab Hikam dan mensyarahkan, termasuk di antara syarah-syarah Hikam yang tersinarai. Saya tengok sinarai kitab Syarah Hikam Tok Pulau Manis masuk, tapi bahasa Arab tulis Tok Pulau. Kita pun baca lama, saya baca. Di antara nama-nama Syarah Hikam ni ratusan. Tengok-tengok ada Al-Malizi tulisnya. Orang Malaysia. Mana dalam bahasa Malaysia dia tersinarai. Mana ulama kita. Syekh Ibn Atta'illah Sakandari rahimahullah ta'ala, beliau ada, adalah anak murid Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi, masjid dia ada di Iskandariah tepi laut. Kubur dia di bawah masjid, iaitu Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Dan Syekh Ibn Atta'illah Sakandari ini meninggal dunia dan ditanam ia di Qarafah, Qahirah. Siapa pergi Mesir, pergi ke Qarafah, satu tempat yang dimakamkan Al-Imam Ibn Atta'illah Sakandari rahimahullah ta'ala. Kitab beliau banyak, di antara At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Kitab ini juga telah diterjemah dalam bahasa Jawi lama. Wal-Hikam, ini masyhur. Lata'iful Minan, dan lain daripada itu, banyaklah kitab Syekh Ibn Atta'illah. Apa Syekh Ibn Atta'illah menyebut? Syekh Ibn Atta'illah menyebut, lamma alimal haqqu minka wujudal malal. Bila mana Allah mengetahui bahawa kamu ni ada, ada masa-masanya jadi malal lah. Malal ni mana jadi jemu-jemu. Zikir-zikir-zikir jemu pula dah. Lama campak ni tasbih tu. Tu ada orang zikir nama campak. Ku ajar. Tasbih di kita menyebut nama Allah mencampak je. Orang kita kalau benda yang dia sayang tak nak campak, dan dia tamul letak bawah. Tapi orang kita ni kalau baca Yasin, baca Yasin, Yasin letak kat bawah. Kalau ada program baca Yasin, bagi seorang-seorang Yasin. Datuk nak sembahyang Isyak, kat mana letak surah Yasin? Letak bawah. Kalam Allah. Ada tasbih, dah zikir, campak macam tu. Tak hormat. Benda yang dia sayang cuba campak. Apa saya kau campak? Kau tak tahu aku suka? Tapi kalau zikir dengan nama Allah, kalau benda tu kayu kita zikirkan, dia makhluk Allah. Kita menjemput nama Allah sebagai saksi bahawa kita menjemput nama Allah. Subhanallah, subhanallah, dinamakan subha. Batu tasbih ni nama subha. Bahasa Mesir sebut sibah, bahasa pusat sebut subah. Kita buat dia jadi saksi. Elok ke jadi saksi kita campak kan? Tak hormat. Bila mana Allah mengetahui bahawa kamu ada satu tahap akan jemu, lawana laka ta'at, maka Allah perbagaikan amalan ta'at bagi kamu. Bila kita berzikir rasa dah jemu lah, ngantuk lah, sampai tersengguk-sengguk, bangun semayang sunat. Semayang sunat. Dah semayang sunat banyak sangat,
jemur pula lah, lenguh lah, baca Quran kan, lagi dah lenguh pula berzikir, bangun berzikir, zikir bangun. Oleh sebab itu dalam tarikat ni dia ada cara zikir, ada tarik nafas dalam Naqsyabandi dua jari di atas pusat, la ilaha illallah, naik atas ni kemudian turun pukul berbetul lah malib. Apa tujuannya? Kemudian bila sampai satu tahap dah tak ada melalui itulah. Sebab apa? Takut jemu. Bila zikir begini dia ada pemikiran kita dia jadi begitu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka otak ni dia berfungsi. Otak ni berfungsi. Yang orang menentang, kita kata cuba kau zikir sekarang 10,000. Yang jenis menentang kata tak betul. Kau zikir sekarang 10,000. Cara kau 200 pun dia dah tak tahan. Cuba tiga zikir di rumah orang kenduri Tok Imam Elias, contoh zikir 200. Semua tengok jam. Tengok jam ataupun keluar handphone tengok. Dia tak boleh tahan 200. Sebab apa tu? Sebab dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia hangguk ya. Sebab dia tidak ada proses. Maka di dalam syekh tarikat mencari kaedah, mencari kaedah supaya boleh berterusan zikir, supaya anggota badan ini pun bergerak dan otak juga berfungsi. Otak berfungsi. Bila otak ini berfungsi, maka dia susah nak mengantuk. Tapi kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia tak ada fungsi, nampaknya tidur terus, tidur. Ini kaedah di dalam mana-mana golongan tarikat, kerana nak mengajarkan supaya boleh bertutsan berzikir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abdullah Haddad rahimahullah, Tanah Habib Abdullah Haddad menyebut, sesungguhnya zikir ini kesan yang paling banyak menerangkan hati, dan dia akan mendobitkan jawarih, dia akan menyebabkan anggota badan kita ni berdisiplin. Orang kata haza rajul dhabit, ini seorang lelaki yang berdisiplin. Kalau betul dia zikir lillahi ta'ala ikut kaedah betul, orang ni berdisiplin. Tengok disiplin aja. Lepas semayang 33 33 33, disiplin zikir 100, kemudian tambah balik 100, kemudian tambah 100, nampak ni disiplin. Orang ni akan berdisiplin dan tidak akan terzahir benda itu illa indal muwazabat, muwazabati, muwazabati wat takrar. Dia tidak akan terhasil melainkan orang ni muwazabah, berterusan dan juga takrar, mengulang-ulangkan balik. Mengulangkan, sentiasa ulang-ulang baru boleh. Kalau tak diulang-ulang, tak biasa, dia tidak akan memberi kesan apa-apa. Ini Syekh Abdullah Haddad rahimahullah ta'ala menyebut. Begitu juga Syekh Abdul Rahman As-Saggaf. Kalau orang Yaman pergi Saggaf, mana? Qaf jadi ga. Asalnya Saqaf, jadi Saggaf. Kita kata Habib As-Saggaf, asalnya Saqaf. Sebab orang Yaman Qaf jadi ga, Saggaf. Wa qala jadi wagala, wa qala jadi wagala. Sebab apa? Qaf jadi ga. Habib Abdullah, Habib Abdul Rahman As-Saggaf rahimahullah ta'ala menyebut, man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Barang siapa tidak ada wirid baginya, dia ni umpama kerung. Oh, kasar bahasa dia. Kau tak ada wirid, kerung kau ni. Kalau kerung lompat sana, lompat sini, tersengih je kerung. Cuba tengok kerung. Kerung lompat sana, sengih dia. Lagi orang tengok ni, gitu. Dia lompat sana, lompat sana, dia tak ada wirdun. Tak ada zikir yang menenangkan dia. Kau bukan boleh duduk diam. Lompat sana, lompat sana, sebab dia tak ada wird. Orang yang ada wirdun ni, umpama orang yang dahaga, bila dapat air minum, Allah leganya. Itulah mana wirdun. Orang yang mendapat ketenangan di atas minuman zikir. Ini zikir. Ulama menyebut al-waridatu min haisul aurat.
untuk mendapat waridat minallah, dia memerlukan zikir, dia memerlukan wirid. Al-waridat, istilah ilmu tasawuf, iaitu warid, satu benda yang datang daripada Allah yang memberikan ketenangan, dia memerlukan wirid. Faman lam yakun lahu wirdun fi zahiri, barang siapa zahirnya tak ada wirid, lam yakun lahu waridun fi sarairi, dan saya tidak akan dapat warid daripada Allah pada hati dia. Oleh sebab itulah Tuan Syekh menyebut, zikirlah sebagaimana yang diamalkan oleh ulama-ulama sufi dan ulama tarikat, mengikut kaedah-kaedahnya. InsyaAllah, Allah akan berikan waridnya. Iaitu datang warid daripada Allah, datangkan datang ketenangan, keseronokan, kenaikan yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau sedemikian rupa, Tok Syekh kita menyebut itu adalah lebih baik bagi dia. Kalau dia dapat membersihkan hati, dengan cara itu bertambah lazat beribadat. Dia kata, itu adalah terlebih afdal daripada berbuat ibadat yang sunat. Buat ibadat yang sunat yang lain, tak seperti solat, benda-benda sunat yang lain, itu terlebih afdal baginya untuk membersihkan hati. Ini kata siapa ni? Kata Syekh, iaitu Al-Imam Al-Ghazali. Demikianlah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya'u Ulumiddin dan lainnya. Mana penting membersihkan hati. Kita bersihkan hati, cara kita biarlah dalam keadaan istiqamah. Kalau kita mula-mula solat rasa dah rasa tak apa bertenaga, pindah pula berzikir. Dah boleh berzikir dah rasa tak apa pula dah, tukarlah pada membaca kitab. Oleh sebab itu ulama menyebut, falawwana lahu ta'atah fa idza malla, bila dia rasa jemu minas salah waktu semayang, dia semayang sana dia jemu pula, intaqala ila zikri, tukar zikir. Wa idza malla min zikri, Allah dah jemu pula dalam zikir, intaqala ila qiraati kitabi, baca Quran. Dah tu baca kitab, tak boleh pula dengar ceramah, tukar begitu. Perbagaikan ibadat supaya masa kita tidak dibuang begitu saja. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, insyaAllah kita sambung lagi pada masa akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. وهاب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. وخاتمة بإيمان وسترا جميلا بالمجيب وبالسميع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. وسكن مكة زمنا وطورا وبطيبة في مجاورة الشفيع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. صلاة الله
daimatun alaihi ma'al ashab wal alir rafi'i. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.